Wah. Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya mau kegiatan berburu, yaitu berburu burung puyuh di sekitaran sawah ini. Sebelum mulai perburuan burung puyuh, saya sarapan dulu ya, jam 7 malam nih, sarapan jam 7 malam. Oke. Kita langsung ke lapangan dah ya, kelamaan ya kalau nunggu sarapan dulu. Oke. Banyak duri. Mantap sobat, dapat puyuh sekali dua. Mantap. Ini puyuhnya sepasang ya. Oke, santai kawan. Baik sahabat, seperti inilah puyuh kebun ya. Nah, yang jantan tentunya yang ada bintik lehernya hitam, dan betinanya putih ya, polos, nggak ada hitam. Oke, kita akan bawa dulu. Mantap sahabat. Oke, lanjut lagi. Dapat lagi saya. Ini puyuh betina ya. Ini betina ya. Oke, lumayan. Dapat 3. Oke, kita lanjut lagi. Lolos, cari lagi.
Wah. Wah, lepas satu, bos. Aduh. Lepas satu, bos. Oh. Aduh, lepas satu pejantannya ya. Ini betina lagi kita ambil ya. Kita dapatkan betina lagi. Oke. Ini burung puyuh yang keempat. Mantap. Gagal, sahabat gagal. Lanjut lagi. Gila, ini resikonya apa? Nangkap puyuh liar, resikonya nih, nginjak pohon duri. Lihat. Sekali dua nih duri ini. Begitulah resikonya karena puyuh bermalamnya ya di tempat lapang, tapi sedikit ada rumput-rumput bercampur dengan rumput apa ini namanya, duri itu, yang rumput berduri. Nah, disitulah potensi burung puyuh tersebar banyaknya di situ. Mantap, kita lanjut, oke? Aduh, mantap nih duri. Betina lagi sih. Dapat betina lagi. Dia ya, tadi ada 3. Ya. Ini masih anaknya ya. Tadi ada 3. Wis. Oke. Puyuh yang ke-5 mata. Mantap sahabat. Aha. Baru aja tadi dapat, baru 3 langkah nemu lagi nih sahabat. Wow, banyak betina ya, banyak puyuh betina. Ini betina lagi, ini yang barusan tadi dapat nih ya, yang barusan tadi dapat. Eish. Oke. Puyuh yang ke-6. Baik sahabat, saya rasa cukup. Ini kayaknya pesawahan atau kebun di sini udah saya keliling-keliling, dan ini kayaknya yang terakhir lah ya. Berhubung waktu juga udah larut malam, jadi saya akhiri video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.